Terbalik payung ni kan. Terbalik payung ni. Subscribe satu geng. Alhamdulillah kita sedang masak lauk untuk kita makan tengah hari ini. Menunya hari ini ialah masak kurma ayam. Dan ayam dimasak bersama dengan serai. Serai digoreng dahulu. Selepas ini tak tahu apa nak dibubuh. Nak bubuh apa lagi selepas ini? Rempah dulu. Lepas ini kita bubuh rempah kurma pula. Semua tahu rempah kurma? Banyak di kedai-kedai. Kita bawa daripada kedai. Kita beli di kedai rempah kurma. Tak tahu sebanyak mana masakan kita hari ini. Satu periuk besar ini. Kita tunggu. Tunggu sehingga dia dah betul-betul masak. Kita punya serai ini. InsyaAllah sedap. Okey, kita masukkan bawang. Bawang putih, bawang merah yang telah dihiris. Terima kasih kepada yang menghiris bawang. Dah mula naik bau. Bau serai, bau bawang. Ini yang pentingnya untuk kita masak kurma. Semoga kurma kita jadi lebih lazat, lebih enak. Apinya ni, kita sekarang ni masukkan rempah kurma yang telah dibancuh dengan sedikit air. Nampak cantik kan? Nampak cantik gulai kita hari ini. InsyaAllah sedap. Dah mula naik bau rempah kurma ini. Kita kena bagi cantik lagi. Kena kacau, kalau tidak dia nanti naik kerak. Jadi rempah tu tak masak semua-semuanya. Kita masak sehingga naik minyak, keluar minyaknya. Pecah minyak. Ini bahasa Belantara, dia lain sikit. Kalau naik minyak ni, gajah naik minyak eh? Kacau lah sehingga keseluruhannya masak. Dan dia kena kacau, takut nanti hangit ke sebelah bawahnya. Ini belum separuh masak lagi ni. Belum lagi, belum naik minyak lagi. Kita tunggu sehingga dia naik minyak. Dia naik minyak, pecah minyak. Itulah bahasa yang digunakan untuk menentukan kadar masaknya rempah kurma ini. Ini kalau tak masak ni rempah ni, dia banyak akibat lah. Mungkin kita boleh sakit perut. Dia punya rasa pun, rasanya pun tak sedap. Ni baru mula-mula nak tu, sikit lagi. Baru mula-mula nak naik minyak dia tu. Sikit lagi ya. Sabar, sabar. Okey, ini dah hampir-hampir boleh kita letakkan ayam. Rempah ini kita masak tadi lebih kurang 2 kilo rempah kurma. Dan ini untuk kira-kira 25 ekor ayam. Sederhana. Rempah sebanyak ini. Sekejap lagi, pukul 11 kita boleh letak. Ya, kita letak ayam sekarang ni. Kira-kira lebih kurang 25 ekor ayam untuk kita masak kurma bagi kenduri sebuah kampung ini. InsyaAllah cukup. 30 dah tu. 30 ekor? 30. Ha, cukup insyaAllah. Kita masukkan semua yang ada berkaitan dengan ayam, kaki ayam ke apa ke. Ini tukar basuh ayam. Lehi ayam. Ini alhamdulillah. Ini syekhnya. Saya hanya membantu saja. Menerangkan. Bantu menjelaskan. Ayam ini kita biarkan sehingga dia keluar airnya. Kita biarkan, kita masuk gaulkan rempahnya. Oh, ini lebih kurang nak bancuh simen ni.
besar lah. 30 ekor ayam, 30 ekor ayam untuk semua ni. InsyaAllah cukup untuk makan sekampung. Ini hidangan untuk makan tengah hari ini di perkampungan Dayuk, Pos Lenjang. Mudah-mudahan orang kampung dan semua yang hadir dapat menikmati hidangan ayam masak kurma Da'i Belantara. Da'i Belantara. Ini semuanya dengan bantuan Da'i Belantara. Mudah-mudahan ini semua pakar-pakar ni untuk masak apa saja, kenduri, kenduri kahwin, kenduri kenduri macam-macam kenduri, boleh kita bantu untuk kita masak gulai kurma sekawah sebesa periuk besar ini. Okey. Kita tunggu air ayam ni keluar. Tapi rempah kena katakan juga. Terbalik periuk ni kan. 30 ekor ayam. 30 ekor ayam. Terbalik periuk ni. Okey. Ini agak-agaknya apa? Lama ayam dah jadi macam ni. Okay, sekarang 4 kita menunggu je sebenarnya. Cuma kita kena gaul-gaul sikit-sikit. Kalau takut hangit bawah. Kita gaul macam ni. Setakat ni belum lagi. Part kita nak proses dia sekarang ni, kita nak menunggukan air ayam keluar tu je. Bila sampai berat tak ada, ganti. Bila dah keluar air ayam tu nanti, kita akan masuk ke santan dan sedikit air. Lepas tu kita tunggu dia tolong masak. Boleh cak. Masukkan santan dulu. Secukupnya. Berapa kotak agaknya? Ini untuk 30 ekor ni berapa kotak pakai? Secukupnya. Ha, tak boleh cerita. Mungkin dalam 4 kotak 4 kilo lah. 4 kilo. Wow, okay, ini santan ya, bukan biasa-biasa ni. Ayam brand. Oh, santan. Oh, ini Belantara punya. Santan. Pasti sedap, insya-Allah. Insya-Allah sedapnya. Ui, dah masak dah ni. Apa ni? Dah naik bau dia. Sekarang ni kita tambahkan air sikit. Air ni air yang istimewa yang diambil daripada gunung. Dia mengalir terus ke kampung Dayuk ini. Air ni air daripada gunung, bukan air daripada mana-mana jabatan. Ini air gunung yang disalurkan melalui pipe yang disediakan di surau kampung Dayuk ini. Bukan air kowe ini. Kita buat masakan istimewa untuk penduduk kampung yang jarang-jarang dapat dirasai oleh mereka. Alhamdulillah, alhamdulillah dengan kedatangan kita ke sini, insya-Allah dapat semuanya merasa makanan yang sangat enak. Insya-Allah. Okey. Kurmaknya sudah menggelegak ya. Dia punya chef tadi dah tak ada dah, dia lepas ke lain dah, jadinya saya je lah yang menghandle kali ni. Dah menggelegak sikit lagi, kita akan bubuh lada dan juga bawang ini untuk menyedapkan lagi rasa gulai kurma kita pada hari ini. Panas. Dapur panas. Sekarang ni dah hampir masak, kita tunggu, kita nak masukkan kentang. Selepas itu kita akan masukkan, ada lagi lah rencahnya, bawang. Kita masukkan bawang. Bawang potong. Kita masukkan bawang dulu lah, tak apa. Bawang ni untuk menambahkan rasa lagi lah. Menambahkan rasa sedap dia. Yang ni tak pernah saya buat. Masak di rumah pun bawang kemudian. Ini keistimewaannya kurma ni. Bawang ni boleh dimakan bersama dengan ayam ni. Ni sekarang tu lada. Lada besar merah dan hijau. Lada punya tomato. Tomato. Tambahkan lagi warnanya perak. Ini hebat. Lawa. Ya.
Mudah-mudahan masakan kita hari ini menjadi yang makannya kenyang, sedap dan tidak mendatangkan sebarang penyakit. InsyaAllah. Boleh makan selepas ini, okey? Ni ayah Sam, asal Jawa. Asal Jawa. Tapi tak datang daripada Jawa eh? Tidak. Tetap original juga. Tetap original. Tetap Malaya. Kenapa? Kurang pekat? Terlebih pekat. Terlebih pekat. Bubuhlah semuanya. Jalan terus je. Jalan ambil biji tak apa. Tak ada masalah pun. Tambah sikit lagi air dia. Air pedas asam. Air asam. Bagi dia. Ini susah. Kita tak main-main. Bak masakan kita tak ada kompromi. Tak ada kompromi. Memang sebiji macam di luar gitu. Macam di luar. Mungkin lebih sedap. Mungkin lebih sedap lagi lah. Cara masaknya dengan cara makannya sama je. Ini dah bumbu karang. Lain dah lepas bumbu karang. Bau. Bau dia sudah sangat naik ni. Bawang pun dah nampak kembang tu. Dia masak bawang ni boleh makan. Try dulu. Untuk garam. Untuk garam. Pinggan mulanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang. Ke garam tak hancur lagi. Okey lah, macam ni lah. Tambah lagi sikit garam. Sebab tadi rasa tak berapa rasa lagi. Kalau makan dengan nasi dia tak? Tak rasa eh? Tak rasa. Okay, garam. Ini tak masin ni. Itulah. Segenggam awak? Nampak? Dia ada 3 set buah garam. Okay. Masuk ni yang kau apa? Keempat. Okey, ngam. Ngam. Sudah ngam ya? Kita boleh serah. Macam siap. Air. Okey, selesai kita memasak gulai ayam masak kurma. Dan inilah proses-proses yang sepatutnya kita lalui dalam memasak ayam kurma secara banyak ni. Biasanya kita buat secara kecil-kecilan ni, secara banyak untuk kenduri, untuk apa saja yang berkaitan untuk boleh kita beri orang ramai makan dengan sedapnya. Ini masakan di Belantara ni sama juga masakan kita di luar, di bandar dan sebagainya. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh. Subscribe satu geng.